punya teman kan. Temannya Mami ini ya termasuk orang penting lah di kepolisian kan. Nah, rencananya pengen Mami jodohin sama Dede. Kakak di mana? Ini di samping. Ini sini ada Mami. Ah, ada Mami. Ya ya ya. Ini sini sini. Ya ya. Apa yang gue bilang? Ih, gue bilang apa ya? Halo Mi. Kok kalian bajunya kembar gitu sih? Iya, tadi mau fotoan. Beli bareng tadi. Kebetulan ada yang sama. Ada. Kenapa emang Mi? Enggak, nanti kalian dikiranya orang pacaran. Enggak kan. Kan adik kakak. Kan mereka udah tahu kita adik kakak. Hah? Kan karena kalian tahu bajunya kayak gitu. Enggak, Mami. Ya udah, Mami mau dianterin ke mana? Ayo. Bareng Ogan aja, Dede bareng kakak, ayo. Enggak, ini nanti mau nganterin Dede, lihat mobil. Dede mau dibeliin mobil kakak. Iya, sama kakak. Oh, kakak sama juga. Itu. Hah? Kakak Brisel. Terus Morgan kapan? Hah? Kan Morgan udah pernah dibeliin. Ya kan mobil yang terbaru belum, Mami. Kakak ngumpulin duit aja sendiri. Iya, udah gede, bisa cari uang sendiri. Jangan gitu, gak Mami. Kayak Dede sama kakak. Ya kan Dede udah kerja di restoran Mami. Ya tapi kan Dede belum punya mobil sama sekali, gimana sih? Ya, tadi mobil siapa Dede keluarin di rumah? Lamborghini. Gak tahu itu mobil orang. Itu punya. Kok bilang gak punya? Ya. Iya kan mobil orang. Mobil parkir di itu di parkiran rumah. Bukan mobilnya Dede. Dititip itu. Itu tadi Dede pakai. Enggak sih, Dede cuma nyobain aja. Nyobain. Emang kamu belajar naik mobil sama siapa? Ngapain deh beliin mobil? Kamu belum punya SIM, buat SIM dulu ayo. Buat SIM kan belum 17 tahun. Gimana sih? Kan nanti pas 17 tahun dibeliin mobil, nanti langsung bikin SIM. Ih, kakak Ogan mau Mi, mobil. Ngapain? Kamu udah gede, cari duit sendiri. Ih, dia kan udah gede juga. Dia udah kerja di tempat Mami. Kok enggak? Lah, masih kecil. Apa ya kecil? 17. Belum 17. Udah berbulu. Apanya? Itu lengannya, nah, tangannya. Tangan kiri sama kanannya. Sama bulu kakinya apa ada. Emang kamu sering lihat? Ya kan dia ada di baju kelihatan bulu kakinya. Ya kan udah gede. Terus ya kan udah gede. Ganti baju. Ya kan udah gede. Ya pas beli baju barengan. Buat enggak tadi. Ya tadi kan dia pakai rok. Dia kan pakai rok. Enggak lah Mi. Orang dia pakai rok. Tadi kan pakaian yang warna biru tuh. Nah kelihatan terus tuh kakinya, ini ada bulunya. Mami, Mami, Mami. Kamu nih kayaknya ngintipin adekmu nih. Enggak, ngapain? Jijik banget, adek sendiri diintipin. Oh, jijik sama adek sendiri? Enggak. Kamu mau jijik-jijik sama adek sendiri? Oke. Okay. Enggak lah, lah kok kamu marah sih? Emang kamu suka diintipin kakak? Mau kamu diintipin? Hah? Nah tadi kamu bilang jijik sama adiknya sendiri gimana ya, sih? Ya bentar, kakak tanya nih, kamu mau kakak intipin? Iya. Nah,
Kamu mau kakak intipin kalau lagi mandi? Ya gak usah bilang jijik juga dong. Emang nah, ada kamu bangke di jijik-jijikin? Iya kan bukan terus, tai. Ih gak enak maksudnya Mi ya, maksudnya gimana ya bilangnya ya? Ya gitu enak. Masa ya ada sendiri diintipin sih? Ya siapa juga yang bilang kamu intipin? Nah terus? Kan nanya doang. Ya ngapain aku ngintipin adek sendiri. Tuh merah muka deh tuh marah tuh deh ya. Ini kamu ngapain? Dek. Tuh. Marah dia. Lah kamu ngapain? Ngapain marah? Kamu nih. Parah banget adeknya dibilangin jiji-jiji. Mami dede boleh pakai pakaian seksi gak sih? Kenapa? Boleh pakai pakaian seksi. Nanti itu nanti ada yang tergoda. Mampus kamu boleh. Nanti ada yang tergoda. Kamu kamu belum berkeluarga. Mampus. Kecuali kalau kamu udah punya suami tuh suami kamu izinin kamu pakai baju seksi-seksi baru boleh. Kasian deh lu. Mampus. Kasian deh lu. Boleh boleh pakai celana pendek yang penting bajunya bukan yang seksi-seksi ya. Ih, gak boleh, Mi. Kalau tank top gitu boleh gak, Mami? Gak boleh. Pakai tank top. Eh. Aduh. Ih, kurang ajar banget sih. Gak, Mi. Tadi gak sengaja, Mi. Mau giniin Ade doang tadi. Kenapa? Emang Ade mau kenapa? Bandel dia. Tadi dia baru bangun pakai pakaian seksi. Pakai tank top. Bayangin, Mi. Nah, terus kamu kenapa ngintipin? Ih, siapa yang ngintipin? Kan di rumah. Di rumah kan? Enggak. Nah, di sini. Iya, tadi di rumah aja, Mami. Kan baru bangun. Kan pakai baju bobo. Flying victim lagi. Lah, apaan sih kakak ini? Baru bangun pakai baju kayak gitu ya wajar. Ya kamu emang kenapa dia liatin? Ih. Salah ya kalau mata tuh memandang kalau objeknya menantang. Maksud kamu kamu tergoda sama Enggak tergoda. Menantang. Enggak, Mi, ngapain? Orang objeknya yang salah. Lah, terus emang kamu pikir adek kamu objek kehausan kamu? Enggak lah, ngapain? Enggak lah, Mi. Ih, masa iya aku? Iya, tidur pakai daun sih. Masa iya aku ngomong depan adikku, aku buang muka mau, Mi. Ntar salah lagi Ogan kalau buang muka depan adik ngobrol. Masa dia itu tidur pakai ini, pakai jaket kan panas. Ya terus? Ya, yang salah kamu. Ya kalau kamu udah lihat adek kamu mau tidur yang enggak usah dilihatin. Bang, sini dulu, Bang. Ya. Nama lu siapa, Bang? Cakra, Bang. Sini, Bang, sini. Gua mau nanya nih sama lu. Bang, lu ngelihat cewek pakai mata seksi lu liatin enggak, Bang? Cewek pakai pakaian seksi lu liatin enggak, Bang? Iya ngeliat ya, sih. Ya tapi itu adek lu. Kamu nih jadi anak kurang ajar. Masa adeknya sendiri diliatin pakaian seksi? Ih parah banget. Gue nanya sama lu. Kamu Bang, nafsu sama adek sendiri. Jadi takut sama kakak. Ya. Bang kalau lu punya adek. Nah lu ngobrol sama adek lu pas lagi adek lu pakai pakaian seksi. Lu liatin gak, Bang? Lu liatin adek lu gak, Bang? Iya otomatis ngeliat lah. No! Lah memang, terus ya, iya ngelihat ya? tapi masa tergoda sama adik sendiri? Iya aku gak tergoda ngapain ya, nih? Tadi kamu bilang menantang. Objeknya menantang kata kamu. Bro gue liat, gue tanya sama lu bro. Kamu nih kutengok-tengok. Kamu mau itu saya jodohkan? Kamu kayaknya udah birahi banget kutengok-tengok ya. Adik kamu sendiri kamu liatin pakai seksi. Cariin pacar, Mami, biar Dede gak bilang niat sama kakak. Sumpah. Sini, hujan. Enggak lah. Sini, hujan. Agak berteduh. Kemarin, tau gak, Dede? Mami punya teman. Temannya Mami ini, ya, termasuk orang penting lah di kepolisian, kan? Nah, rencananya pengen Mami jodohin sama Dede. Nanti Mami kenalin ya. Emang umurnya agak gimana ya? Umur tua kami. Enggak tua juga. Bang, lu mau dianterin kemana, Bang? Gua anterin sini, Bang. Mau enggak, Bang? Agak tua juga. Enggak apa-apa, Bang.
Iya ya boleh tuh mami boleh. Bang lanjut aja takutnya nanti sibuk. Nanti nantilah ya aku ini ya orangnya ya. Namanya kamu tahu ya namanya Pak Ano. Aja aktivitasnya. Pak Ano nggak tahu tuh mami. Pak oh Ano, yang Duda yang... beberapa kali cerai itu tahu. Kok Duda teriak Duda sih? Hah? Emang dia nikah 3 kali. Ya. Apa juga Duda? Ya, kakak kan? Juga Duda. Iya, tahu dari mana? Duda kamu tahu dari mana kakak Duda? Ah, kamu tahu dari banyak mana? Banyak ya teman-teman kakak ini. Yang bilang. Ya terus? Gosip kamu kan di mana-mana. Oh ya udah. Iya. Bang, ayo bang, ntarin gua bang. Mau kemana? Ya pundung. Ya, mau nyari cewek lah. Kenapa kakak? Mau nyari cewek lah, ngapain? Kamu tujuannya kesini ngapain? Kenapa bang? Kenapa? Ya, tanya tadi menjemput adiknya. Ya kan? Kenapa main tinggal lah? Itu motor tuh, motor kayak gini ya mami. Lah, katanya mau jemput adiknya. Ya kan tadi mau dijodohin katanya Pak Ano. Kan mami bilang nanti. Mami kan nanti bukan sekarang. Ya iyo. Terus aku dimanfaatin doang jadi taksi gitu. Dimanfaatin kan kamu kakaknya. Sejak kapan iya, adek meminta jemput sama kakaknya bilang dimanfaatin? Kamu nih yang betul-betul kalau ngomong. Salah lagi aku nih. Salah lagi aku nih. Diri sendiri? Salah lagi nanti aku kalau nih. Nanti kalau dijemput sama yang lain marah nanti, lagi. Ya, nanti dijemput sama yang lain dibilangin adek mau ngapa-ngapain adeknya. Salah lagi aku nih. Salah lagi. Ini aku salah lagi nih. Lah. Ya udah ayo, Ade mau diantarin kemana? Kan kita mau foto-fotoan. Ih, orang kakak ada jadwal keluar. Ya, sama siapa? Kok kamu lu tahu gitu sih? Kenapa ya, Mak? Ya kakak kan gue tahu. Ya kakak, kan dedek kamu dari kecil ya ikut kamu terus. Ya kan kakak wajir kalau kakak punya gitu. Privasi, ya kan? Wajir? Wajar. Wajir apaan? Wajar kalau kakak punya privasi. Pasir. Ya. Apaan sih? Ih privasi. Wajar kakak kalau punya privasi keluar sama siapa aja gitu. Oh gitu, jadi adanya gak boleh ikut. Ya udah nanti dede ikut sama mami aja berarti. Ketemu Pano. Okay. Ya udah temuin aja tuh. Ini udah sekalian aja Pak Ano suruh jemput ya. Eh bang, gua antar bang. Ih, bang. Kemana apa lo? Ayo kita jalan-jalan dulu. Tuh, nggak, adeknya mau diajak apa. Abang lanjutin minta. Aktivitasnya nih sama mbaknya ini. Ayo. Udah mbak. Mas, ini mas mbaknya. Mau diajak kemana sama kamu? Ya kan katanya kita mau fotoan gimana kan sih, udah kan? Tadi fotoan. Kan belum. Udah. Belum. Udah bah. Belum. Mau ntar. Ulang lagi, gayanya aku gak suka yang itu. Kenapa? Matanya merem sebelah. Iya, merem sebelah, mami. Gak suka. Kamu mau kemana? Kamu lihat adekmu cantik. Ya, masa foto terus adeknya lagi jelek di foto terus minta foto lagi gak ditemenin? Siapa namanya nih? Saya Morgan Cakra. Oh, iya. Bang Morgan ya. Salam kenal. Saya Cakra. Oke, salam kenal Cakra. Oke. Gimana kabarnya? Cakra. Ya. Kamu nih enggak sopan ya sama orang tua diajakin ngobrol ya. Iya, masa mami dikacangin, mami? Ntar, Bang. Emang bilang apa tadi, Mi? Enggak dengar. Bilang apa? Makanya tuh telinga dikorek. Orang lagi ngobrol. Budek. Ya orang lagi. Berarti, Bang. Berarti kalau diajakin ngobrol sama mami enggak. Berarti kalau minta jajan sama orang lain aja bukan sama mami. Gak bisa ngehargain mami dia. Mulai lagi. Ya. Baru kemarin minta maaf, sekarang udah mulai lagi. Udah lanjut dah. Lah, makanya kalau mami ngomong tuh didengerin, Kakak. Iya, aku udah denger nih pasang kuping nih, pasang kuping. Orang. Kamu nih, aduh, enggak ngerti lagi aku. Nih, udah pasang kuping nih bebek ini. Nah, itu adek kamu mau minta foto, ditemenin foto. Anterin dah tuh. Biar ini ya nanti kamu kirim foto yang cantik ya sama mami ya biar nanti mami kirimin itu. Di mana Deang deh? Dede ya. Di panggilan taksi. Dede nanti nih fotoin Dede yang cantik ya. Ngapain dijodoh-jodohin juga dia bisa jadi terus, sendiri. Ya. Terserah mami lah.
Halo lo. Nanti kalau misalnya Mami perlihatkan ya, kalau dia suka ya udah gitu. Kalau nggak suka kan Mami punya teman bisnis yang lain. Kenapa harus dijodohin? Yang bisa. Abang kepentingannya apa? Tujuannya Dede. Apa? Tujuannya apa emang kalau dijodohin? Emang Dede bermasalah kalau misalnya Mami liatin jodoh. Kan kalau misalnya Dede nggak suka kan bisa Mami liatin yang lain lagi. Mami kan juga nggak kayak. Tapi kan dia punya kehidupan ada sendiri, jangan diatur terus dong Mi. Iya kan? Ya, setidaknya kenalan emang Mami doang loh. Kan Mami cuma perkenalkan. Yaudah, kok kamu jadi sewot gitu? Dede aja biasa aja. Dede. Iya. Biasa aja Dede. Kan cuma dikenalin doang. Ya udah Dede sama Mami aja di sini. Ah, kamu nih. Ya. Kok gitu sih sama adeknya? Adeknya minta ditemenin, kok enggak mau ditemenin? Ya ini kan ditemenin di sini. Lah, kan adeknya minta foto-foto. Ya udah yuk. Ayo. Udah tuh, jalan dah tuh. Ayo Mami. Duluan. Terus Mami siapa yang jemput? Om, mau kemana Om? Oi, mau pergi Om. Aduh. Kemana ya? Ayo okay, kita foto. Kenapa kamu kayak gitu? Kenapa emang? Kenapa kamu mau dijodohin? Enggak, bukan mau. Maksudnya aku cuma kenalan doang loh. Apa salahnya? Yuh, dasar. Kok yuyuh sih? Suka banget ya hidupmu diatur ya sama orang tua ya? Enggak, maksudnya kita cuma kenalan doang ya. Siapa tahu cocok kan? Ya itu kan hak kamu, terserah sih. Kamu kan udah gede, kalau emang mau dijodohin ya silakan. Ntar dijodohin Pak Ando, Pak Kakak deketin mantan istrinya. Siapa mantan istrinya? Kenapa emang ngapain kamu mau tahu? Ya kenapa? Aku udah cuma nanya doang loh. Emang salah ya? Adalah namanya. Siapa? Siapa ya? Si tahu nggak ya? Siapa? Nggak tahu lupa. Dih. Gimana cara deketinnya kalau kamu lupa? Ya ntar tanya lagi lah. Ini foto di sini aja nih, foto-foto di sini nih. Apa? Bagus banget, tang. Di sini. Sini bagus nih, di sini. Hei, turun. Turun. Enggak mau. Fotoan di sini, fotoan. Enggak. Sana aja sendiri fotoan situ. Ya. Elah, pan enggak mau sih. Oh, no, di sini bagus di sini. Nah, ini bangunan rusak nih. Ini fotoan di sini. Enggak. Turun. Fotoan. Enggak. Ih. Apa sih? Ke fotoan. Tuh, yang tinggal aja. Ih, apaan sih? Naik. Apaan sih? Satu. Naik, Dek. Naik, Bah. Dek. Tinggal aja. Enggak, naik. Apaan sih? Ngapain kamu lari? Sini. Iya, tinggal aja. Enggak, ayo mau fotoan di sini emang. Jadi Dennis. Ayo. Sini. Enggak apa-apa, tinggal aja. Ayo, cabut. Enggak, tinggal aja. Enggak. Tinggal aja. Enggak. Sini naik. Tinggal. Enggak. Mulai. Ini udah Kakak gendong, apain bisa turun naik. Enggak ada. Kamu nih ya. Naik, kita cari tempat ya. Oke, turun. Nah, naik. Satu. Dua. Tiga. Ya, ini serius loh. Naik gak? Hah? Satu. Dua.
Tiga. Sat. Eh. Tinggal aja, tinggal aja. Naik. Tinggal. Naik. Apa sih? Hey. Naik gak? Nggak, serius loh ini. Naik gak? Naik gak? Buruan. Tinggal aja, gak apa-apa. Sana cari cewek. Ih, kenapa sih? Naik, 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 naik. Naik. Kan kamu nyuruh fotoan di sini biar cepet-cepet biar kamu bisa nyari cewek. Nah aja tinggal. Iya, naik nanti, buruan. Nanti aku suruh temanku aja yang jemput ke sini. Buruan naik enggak? Enggak, sana aja. Naik. Kapan sih? Serius lo? Naik enggak? Sampai 5 nih. Sana aja, enggak apa-apa tinggal. 1. Mulai ya, berani ya sama kakak sekarang ya. 2. Dong naik, kita cari tempat nih. Kok diam sih? Ngomonglah, ngomong. Dek. Apa? Ngomong. Lagi malas aku ngomong. Ngapain malas? Mana ya tempatnya ya? Gak tau, gak usah fotoan, aku udah gak mood. Nah, terus mau diantar kemana? Kelon saja. Kopi cinta. Udah, ayo. Eh, ke RS aja, aku ada mobil situ. Kamu kan belum bisa naik mobil. Orang belum punya mobil. Nah, kan belum dibeliin mama Mi. Mobil dari mana emang? Hah? Mobil dari mana emang? Iya, aku nyuri aja mobil di situ. Nyuri katanya ada tadi. Gimana sih? Itu mobil siapa? Iya, pasti ada kan mobil di situ? Ih, so tahu. Itu mobil siapa kamu curi? Kamu masih kecil belajar nyuri ya? Itu diajarin kamu. Siapa aku? Kapan aku ngajarin? Apa aku ngajarin nyuri? Ya udah antar aku ke RS aja. Ngapain ke RS? Aku mau treatment, gimana sih? Bilang dari tadi kalau treatment. Treatment bilang. Udah nek, adek jangan ngambak nek. Asap. Adek, adek, adek. Udah nek. Wah. Oh nih, adek jangan ngambak nih. No, ini guardian mau. Tinggal aja nggak apa-apa. Apaan sih? Pukul lagi, pukul, pukul, pukul. Nah udah. Pukul, pukul lagi, pukul. Udah. Dasar banci, beraninya sama cewek doang. Ih, kok banci orang kamu yang nyuruh? Oh, ngambak lagi. Dek. Udah. Dek. Loncat dulu, loncat dulu. Ayo. Ke sini. Sini. Ih, udah digendong loh. Dek. Dibilang banci aku anjir. Dek. Udah sini, ih pusing banget kamu di sini ya. Seriusan dah, coba kamu diam dah, jangan lari dah, pusing banget dah, sumpah. Kamu loncat-loncat atau enggak? No. Coba diam dah. Udah, sini sini, udah ya. Udah maaf. Ngomong nek, dek kakak minta maaf dek kakak serius, kakak minta maaf. Makanya kalau emang kakakmu
Lagi emosi jangan pancing kakak kayak gitu dong. Kayak kakak jadi mukul kamu kan. Maaf, Dek. Kakak hilaf. Dek. Dek. Dek, maaf. Dek. Halo. Halo, Han. Di mana? Di rumah sakit nih, adek gua kena pukul. Oh, lagi sama adek lu. Kenapa tuh, Han? Kalau apa sih? Ya, bentar deh. Gua bantuin adek gua treatment dulu. Bentar ya. Iya. Udah, kita treatment ya. Kita berobat. Bentar deh, kakak minta maaf. Teo, mau treatment, Teo. Apa? Iya. Thank you banget. Bentar deh, gua ambil ini dulu, Dek. Kok dek-dek sih lu? Satu medkitnya 4.000. Iya, bebas mau beli berapa? 50 juga apa-apa. Kira dikadek ya gue ya, dia. Ini siapa lagi, kan? 10 dulu enggak sih? 20. Adek gua. Gak bakal cukup kamu jadi ban mes 20 doang. 50 aja. Siapa lagi? Kagak. Di luar negeri kalau anaknya Brian ini. 128 guys. Oh. Ini soalnya yang keluar negeri. Fiona yang keluar negeri. Iya, mirip Fiona. Emang iya, iya sih. Ya, sekilas doang. Mana si Meteo? Iya. Enggak tahu. Mana si Meteo? Mil sinyal kali. Tulul si Meteo. Kenapa tuh? Ngobrol. Kita malam tadi dia. Kenapa, Van? Bentar, Dek. Teo. Kok lu panggil gua Dek sih, anjir? Tolong 128. Hah? Lah, ini Morgan. Iyalah, tolong. Anjing mirip banget suara lu kayak dikadek. Mana ada? Jauh banget. Itu anjir. Jauh anjir. Jauh banget. Dek. Ih, sabar. Patung berapa lu, Tin? 128. Tanya perban ke siapa dia? Dek. 128. Deh. Bisa, tunggu sebentar. Oh, bisa beli perban gak? Yang sakit siapa ya? Lu apa siapa ya? Adik gua nih, treatment dia. Adik lu. Lihat kantong. Ya. Kantong 58. Tinggal deh. Sini, Kak. Ini kakak siapa sih? Yang digendong. Kakak siapa adik gua? Lu jangan royal. Enggak usah bohong, adik lu. Tapi ini kopelan anjing. Iya, adik gua ini. Nah. Sini, Kak ya, biar saya yang obatin. Tuh. Mau duduk apa mau berdiri? Mau duduk aja, Kak. Sakitnya di bagian mana, Kak? Muka itu dia. Oh, muka. Kenapa pukul? Di bagian dada saya, Pak. Dipukul soalnya. Ih, kenanya muka loh. Ngapain dada sih? Dipukul sama kakak sendiri. Sakit-sakit banget saya. Kamu kenapa seperti itu sih? Dari seorang kakak. Dia batu. Harus dikasih pelajaran. Sakit hati sih enggak sih, Kak, dipukul sama kakak sakit sendiri gitu. Aku enggak bisa ngeliat cewek. Ngomporin lagi lu. Ancuy. Bentar kayak nih aku obatin dulu. Di dada kakak ya? Udah. Berapa, Teo? Hah? Berapa? Murah 25.000 doang, Gan. Kantong. 58. 58. Makasih, kakak jaga, Kak. Iya, kakak jaga kesehatan ya. Jangan ini. Bisa kalau emang Morgannya mukulin lagi, udah kakak kesini aja ntar aku kasih gratis lagi, ya. Oke. Aduh, maaf, ada nyamuk. 25.000 kan, tong 55. Ada nyamuk, sorry. Dek. Dek. Udah naik Dek. Dek. Thank you, Gan. Iya, yeah, thank you, Teo. Dek. Apa sih manggil-manggil? Ih, udah nak. Ya udah sono tuh, ada cewek tuh. Tuh. Kamu nyuruh aku nyari cewek sih? Dek. 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 Ya udah tinggalin aja aku di sini. Enggak. Ih. Ah, Dek. Dek. Banyak orang jahat di sini, jangan di sini yuk.
Sumpah kamu berat banget loh. Simpet sini. Genok. Nah. Ih kok semutan sih? Ke kantor kemana? Kopi Cinta ya? Jadi ya. Coba mobil adik keluarin. Kamu lihat. Dek. Enggak, aku gak punya mobil. Yang tadi ada di sini. Enggak, gak ada. Ya apaan sih? Naik. Sini. Naik. Semutan anjir sumpah, kenapa dah? Naik dek. Kenapa dah sumpah semutan cok? Tahu kenapa anjir? Ya ya ya. Bapak. Kamu mau mempak makan apa? Kamu mau makan apa? Kakak bayarin, enggak. Kakak traktirin. Enggak usah. Mau restoran Jepang enggak? Enggak usah. Benar. Iya. Terus kamu mau kemana? Ya aku mau di Kopi Cinta aja dia. Bang ngapain sih bang jalan sini bang? Bang disayang nggak nabrak bang? Disayang nabrak bang, aduh bang. ya udah kantong berapa sini? Kantong. Lihat di handphone aja om. 188 bang. Nah itu. Sorry ya. Terima kasih bang. Oke oke. Ini ngapain diem sih? Hah? Berat banget anjir. Kamu kenapa? Ini gak apa-apa, aku lagi bad mood aja. Bad mood kenapa? Hah? Gak tau. Iya kenapa bilang coba? Pasti dia bilang ya pikirnya sendiri. Adek, kenapa? Dek, ngapain buang muka sih? Ah, bilang bad moodnya kenapa? Hey, nggak tahu lagi turun aja moodku. Iya kenapa? Bilang. Nggak tahu. Coba bilang dah. Nggak boleh kayak gitu tahu. Bacot banget sih udah dibilangin nggak tahu. Ih kok kamu kasar sih? Mending diam dah. Udah serah. Serah. Dek, udah deh, Dek. Kakak udah minta maaf, Dek. 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 Wah. Minta maaf, udah. Kakak udah minta maaf. Kakak janji deh enggak mukul Ade lagi, janji. Aku tuh enggak pernah dipukul loh sama Meli sama Papi. Iya, Kakak minta maaf. Ya. Dek, enggak nyangka loh Kakak setega itu sama aku. Ih. Kakak emosi tadi, kepancing emosi, Kakak minta maaf. Kamu ketawa sih? Emosinya berkali-kali ya, disuruh mukul terus, dipukul terus. Ya kan kakak udah minta maaf. Ih kakak udah minta maaf loh deh, maafin lah. Udah kakak aja berobat juga. Nanti kalau aku nyari kakak angkat, kamu jangan marah-marah ya. Ih maksudnya apaan dah? Aku gak suka punya kakak kasar kayak gitu. Ya udah kakak udah minta maaf. Ya biarpun kamu udah minta maaf, tapi masih membekas aja di aku. Ya terus mau kamu apa? Menjadi ya, kakak angkat. Hah? Ya udah dah terserah kamu aja. Ya. Karena kamu itu mukul, kamu juga yang minta kan? Iya, tapi kalau jadi kakak harusnya enggak tega dong mukul adanya sendiri biarpun disuruh mukul. Punya otak enggak? Ya, kakak salah, kakak udah minta maaf sekarang. Punya otak enggak buat mikir? Punya. Makanya otak tuh taruh di kepala, bukan di dengkul. Emang ada otak di dengkul? Kan kamu otakmu di dengkul. Ya, serah. Nah, kakak udah minta maaf.
Ya udah turun.